Once kita dah dapat kedua-dua dos vaksin, once dah 2 hingga 3 minggu selepas dos kedua, once kita dah cukup membina antibody dan perlindungan di dalam badan kita, jika masih dijangkiti COVID, kemungkinan besar kita hanya mungkin kena kategori 1 ataupun 2. Ataupun risiko untuk dijangkiti sangat-sangat rendah. Sebab itulah vaksin ini adalah jawapan yang terbaik ketika ini.